Iis Haryanto. Di sebelah kiri Om Edi ini adalah Lisa Tangsil. Sebelah kirinya lagi biduanita cilik yang sudah tidak asing lagi, Diana Papilaya. Sebelah kirinya lagi biduanita apa biduan ya? Ini adalah penyanyi cilik kita, Adi Beng Slamet. Yang paling kiri adalah Dina Mariana. Nah, adik-adik sekalian, baik yang ada di studio maupun yang sedang menonton di rumah, marilah kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan sebuah lagu yang mempunyai sifat internasional. Aslinya ini adalah lagu yang berbahasa Inggris, diterjemahkan oleh rekan-rekan dari Bina Vokalia. Nama lagunya adalah Dunia Mungil. Bagus sekali paduan suara antara Bina Vokalia dan adik-adik kita artis-artis cilik. Ternyata anak kecil adalah anak-anak. Ini yang kita maksud, bukan kita akan membedakan antara anak yang sudah terkenal dan anak yang belum terkenal. Mereka adalah anak-anak semuanya, dan anak-anak perlu kita bimbing yang baik. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, duduknya yang baik ya. Ya, jangan tiduran di depan TV, nanti matanya rusak ya. Sekarang di studio ini memang penuh anak-anak kecil, dan juga ada tamu kita dari perwakilan UNICEF, kepala perwakilan UNICEF, penjabat sementaranya yaitu Bapak Hans Narula, yang kali ini membawa anak-anak dari International School, Japanese School, dan Gandhi Memorial School. Mantan Selatan, lagu daerah kita sendiri, nama lagunya Sapu Tangan Babuncu Ampat. Itulah tadi Pak Prana, sini sebentar Pak Prana, ini untuk bahasa Jepang saya rasa kurang paham, sebab saya dulu belajarnya cuma sebulan. Coba tanyakan sukiyaki itu artinya apa toh? Ini lagu yang akan datang, ini lagu sukiyaki namanya. Sukiyaki mana nih? Japanese. Oh, Japanese food. Panganan ini wong Jepang. Teruskan Pak. Maksudnya begini, apa mereka tinggal di Indonesia ini sekolah di sini senang apa tidak coba? Indonesia ini Pak, sekian sekarang. Hai, artinya apa itu hai? Iya. Oh iya. Nek iya itu kalau saya dulu waktu di Jepang, yo. Bahasa Jepangnya, nggih.
Oke, sekarang kita nyanyi lagu Sukiyaki ya Pak ya. Terima kasih Pak Pranajaya dan tepuk tangan buat Pak Pranajaya. Pak Pranajaya ini adalah tokoh dari Bina Vokalia, pimpinan Bina Vokalia yang Bina Vokalia ya, yang mendidik adik-adik kita menyanyi ya. Coba sekarang kita nyanyi. Oke, adik-adik dari Jepang silahkan kembali duduk. Terima kasih dan tepuk tangan buat adik-adik kita dari Jepang ini. Semuanya manis-manis mengenakan pakaian asli dari Jepang. Adik-adik sekalian, kita punya tamu yang pada sore hari ini sama-sama kita lihat beliau juga berwajah cerah. Nah, untuk kali ini adik-adik kita jemput datang di panggung yaitu Pak Rono dan Ibu El Sutanto. Ayo, kita jemput dengan nyanyian. Ayo. Pak Rono dan Ibu El Sutanto, seperti adik-adik ketahui bahwa beliau ini adalah Bapak Menko Kesra dan Ibu Menmut, Menteri Muda Menmut ya. Yeah. Nah, adik-adik saya. Sebab pada sore hari ini Pak Rono ya mulai menyelinap. Nama lagunya En Manche Vol Amandelen, sebuah keranjang yang penuh dengan buah amandel, ya, amandel penyakit kalau di sana namanya buah, ya. Tepuk tangan buat mereka semua.